Ekspresinya Sela berubah. Amelia hendak memindahkan Maya. Bukankah dia menginginkan hidupnya sendiri? Sela memiliki firasat yang sangat tidak menyenangkan. Dia merasa Amelia akan mengaduk situasi lagi. Amelia sedang berjalan di koridor ketika seseorang datang menemuinya, pelayan. Pelayan juga melihat Amelia. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan pergi dengan ekspresi panik. Keduanya lewat, dan Amelia tidak mengatakan apa-apa. Tatapannya yang jernih hanya mengarah ke pelindung dada pelayan. Jumlah pelayannya 309. Amelia terus berjalan ke depan ketika Maya bergegas di depannya. Maya juga malu. Henry mengusirnya dan meletakkannya di pintu. Henry bahkan tidak menginginkannya. Dia sudah merenungkan hidupnya. Sekarang setelah dia mendengar tentang kesetiaan Tuan Marcel terhadap Sela di tempat tidur, dia putus asa. Jika Sela jatuh, dia dalam bahaya. Saat ini, Maya juga melihat Amelia, dan dia berhenti. Amelia, ini kamu lagi. Setiap kali kamu muncul, tidak ada hal yang baik. Apakah kamu menjebak Sela? Maya bertanya dengan cepat. Amelia berjalan mendekat, dan dia perlahan mengangkat bibir merahnya. Ya, saya merancang Sela. Sekarang saya beritahumu, apa yang dapat kamu lakukan dengan saya? Amelia adalah provokasi, cukup sombong. Maya sangat bersemangat hingga dia gemetar karena marah. Amelia tidak melihatnya lagi dan pergi. Amelia, jangan pergi, kami akan menjelaskannya hari ini. Maya mengejarnya. Amelia secara alami mendengar langkah kaki mengejarnya, dan Maya mengambil umpan. Amelia tahu bahwa Kevin dan Aldo mengikutinya, dan dia tidak punya cara untuk memulainya. Pada saat ini, dia dengan cepat berbelok dan memasuki kamar mandi wanita. Amelia, jangan pergi, Maya pun menyusul hingga ke kamar mandi. Amelia dengan cepat mengunci pintu kamar mandi wanita. Melihat Amelia yang sedikit misterius, Maya bertanya dengan ragu, Amelia, apa yang kamu lakukan? Amelia mengangkat matanya untuk melihat Maya, lalu merentangkan tangan kecilnya, pinjamkan aku ponselmu. Amelia, kamu lucu sekali. Apa hubungan kita? Kenapa aku harus meminjamkan telepon kepadamu? Sebelum Maya bisa menyelesaikan kata-katanya, Amelia langsung memulai. Dia meraih lengan Maya dan dengan cepat mengambil telepon dari Maya. Maya tercengang. Dia tidak berharap Amelia melakukannya secara langsung. Dia ingin meraih telepon, tetapi Amelia menggerakkan jarinya dan menekan titik akupunturnya dengan keras. Maya mati rasa di sekujur tubuhnya. Amelia memegang Maya di satu tangan dan dengan cepat menghubungi hotline resor dengan tangan lainnya. Lentera istana di kamar mandi dilapisi di wajah kecilnya yang menakjubkan, memancarkan cahaya yang mendebarkan dan tajam. Hotline terhubung dengan cepat, dan Amelia berkata, transfer ke waiter 309. Segera, hotline di ujung itu dialihkan ke nomor 309, dan suara pelayan itu melewati, halo, saya pelayan nomor 309, saya sangat senang melayanimu. Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Alis Amelia yang halus dan indah menunjukkan sedikit kedinginan. Di mana tuanmu? Pelayan terdiam beberapa detik. Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Ketika kamu datang dengan anggur merah, saya pikir kamu seringan burung layang-layang dan seni bela diri luar biasa. Jangan buang waktu. Di mana tuanmu Panji? Maya sama sekali tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Amelia. Titik akupunturnya tertahan dan itu menyakitkan dan dia hanya bisa meronta, Amelia, biarkan aku pergi. Ketukan di pintu datang dari luar pintu. Kevin telah mengikuti Amelia, tetapi Amelia membawa Maya ke kamar mandi wanita dengan cepat, yang tidak pernah dia duga. Semuanya terjadi terlalu cepat. Amelia bergerak terlalu cepat, dan Kevin yang mengikutinya tertangkap basah.
Sekarang Kevin sudah menelepon dengan keras, dan dia tahu ada yang tidak beres. Kevin berbalik dan berlari mencari Henry. Di kamar mandi, Amelia tahu bahwa waktunya terbatas, jadi dia tidak berencana untuk berputar-putar dengan pekerjaan nomor 309. Selama ini, dia diam dan tidak membuat gerakan apapun. Itu semua karena dia sedang menunggu seseorang. Penting untuk menunggu. Orang ini adalah Panji. Dia datang ke resor ini untuk memberi Panji kesempatan untuk masuk. Jika Panji adalah orang yang cerdas, dia bisa bekerja sama dengan sempurna dengannya. Benar saja, Panji tidak mengecewakannya. Ketika pelayan dengan nomor pekerjaan 309 muncul dengan membawa botol anggur merah, dia tahu itu adalah milik Panji. Suara pelayan datang dari ujung itu, "Nona Wijaya, tuanku terus berkata bahwa kamu bukan orang biasa, kamu benar-benar pintar. Terima kasih, beritahu tuanmu untuk membiarkan dia menjemputku." Amelia tidak mengatakan kemana Panji akan menjemputnya. Bagaimanapun, bahkan setelah meninggalkan resor, masih ada mata keluarga Mahendra, Aresta, dan Hendra. Bagaimana tepatnya dia ingin Panji menjemputnya dari kedua tim ini? Dia tidak mengatakan kapan dia mengangkatnya, tetapi menutup telepon. Menempatkan ponsel kembali ke saku Maya, dia melepaskan Maya. Rasa sakit di tubuh Maya menghilang dalam sekejap. Dia melihat ke pergelangan tangannya. Tanpa diduga, Amelia ini begitu sombong sehingga dia benar-benar melakukan sesuatu padanya. Maya sangat marah. Dia memandang Amelia dengan kebencian dengan sangat kesal. "Amelia, apa yang akan kamu lakukan? Siapa yang kamu telepon dengan ponsel saya tadi?" Amelia bahkan tidak melihat Maya sama sekali. Dia mengulurkan tangannya untuk membuka pintu kamar mandi dan berjalan keluar. "Henry memindahkan ponselku. Saya tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar, jadi saya hanya meminjam ponselmu untuk menggunakannya." Petik 2. Maya juga sedikit memperhatikan ketidaknormalan Amelia dan berkata, "Amelia, apa menurutmu kamu bisa menyembunyikannya dari Henry? Aku akan memberitahunya." Amelia berhenti, dan sekarang dia berhenti di tangga. Sangat berbahaya di sini, dan dia akan jatuh begitu dia berdiri. Amelia menatap Maya dan berkata, "Aku sudah memberitahumu apa yang aku katakan. Jadi apakah aku masih takut kamu memberitahu Henry?" Maya sangat marah sehingga dia tidak tahu apa yang dipikirkan Amelia sekarang. Dia seperti bidak catur di tangan Amelia, dibodohi sesuka hati. Faktanya, bagaimanapun, Amelia mengandalkan cinta Henry untuknya. Wajah cantik Maya menjadi terdistorsi karena kecemburuan dan kebencian. Dia menatap Amelia dengan kejam. "Amelia, jangan bangga. Henry akan segera mengetahui trikmu dan dia akan mengerti. Akulah satu-satunya yang benar-benar mencintainya. Aku akan menunggu Henry dan dia akan jatuh cinta padaku suatu hari nanti." Amelia tidak memiliki ekspresi. Dia mengangkat tangan kecilnya dan menyelipkan sehelai rambut di pipinya di belakang telinganya. "Oh, bukan." Karena gerakannya yang ceroboh, saku rok gaun putihnya terbentang sedikit, memperlihatkan cetakan stroberi yang dalam di leher merah jambu. Maya melihatnya, dan melihat cetakan stroberi di tubuh Amelia, ekspresinya berubah. "Amelia, kamu selingkuh dengan Henry. Apakah kamu ditidur bersama dengan dia?" Amelia menatap Maya, matanya yang jernih ternoda dengan sedikit senyuman, tapi tidak sampai ke dasar matanya. "Maya, kamu sangat iri. Pria seperti Henry, yang setinggi dewa, kurus dan mewah. Seberapa pantang dia, keinginan, dia harus selalu memasuki mimpi musim semimu, bukan?" Amelia benar-benar memamerkan kesuksesannya kepada Maya, seorang pecundang. Maya hampir saja mengeluarkan seteguk darah. Tapi dia bereaksi dengan cepat dan tersenyum penuh kemenangan. "Amelia, apa yang kamu banggakan?
aku lupa video yang aku kirimkan padamu. Aku tidur dengan Henry. Henry baik padaku malam itu, sangat bersemangat. Amelia, terima kasih untuk ini. Apakah kamu akan melakukannya denganku lagi? Kemudian Henry akan memasuki kamar saya untuk tidur dengan saya. Maya sengaja membuat Amelia kesal. Dia tahu bahwa Amelia tidak tahan dengan ini. Tetapi yang mengejutkan, ekspresi Amelia samar-samar dan berkata, "Kalau begitu kau akan kumpulkan malam itu, karena sudah tidak dicetak dan Henry tidak akan pernah menyentuhnya kamu lagi." Wajah Maya berubah. Dia tidak mengerti apa yang Amelia bicarakan. Ketakutan dan keragu-raguan semacam ini karena ketidaktahuan membuatnya sangat tidak nyaman. "Amelia, kamu pikir kamu bisa menyingkirkanku? Sekarang takdir kita terikat bersama. Dia meninggalkanku, kamu akan mati." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.